Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto kementerian mana saja yang boleh dijabat oleh prajurit TN aktif. Adapun 10 kementerian atau lembaga yang diatur boleh ditempati oleh prajurit TN aktif menurut TB adalah Badan Intelijen Negara, Kementerian Pertahanan, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, Sekretaris Militer Presiden, Mahkamah Agung, Politik Hukum, dan HM, Dewan Pertahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, dan ISAIR. Dengan begitu, TB Hasanuddin pun meminta agar Mayor Teddy tetap mengundurkan diri dari jabatannya sebagai TNI aktif karena telah dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Meskipun dalam periode kepemimpinan Prabowo, posisi Seskap berada di bawah Mensesnek. Terkait posisi Mayor Teddy dalam Kabinet sebagai Seskap, Kepala Presidential Communication Office PCO Hasan Nasbi menerangkan aturan mengenai posisi Seskap di bawah Kementerian Sekretariat Negara Kemensesnek sudah berdasarkan peraturan Presiden Perpres yang baru. Hasan hanya menekankan dengan adanya perpres ini, Mayor Teddy tidak harus mundur dari militer karena Seskap merupakan jabatan setingkat ASN Eselon 2.